I have a parasite. Twing! Wah, akhirnya ya Elsa, kita udah sampai di dunia sihir. Yeay, akhirnya dong kita bisa masuk. Bener banget sih, Sa. BTW, ada permisa tuh di depan. Eh iya, jadi lupa. Sapa dong, Elsa, sapa. Halo Sobat Mood, jumpa lagi di Mood Movie UPN Televisi. Bersama saya Garnis. Dan saya Elsa. Selama 20 menit ke depan, kita bakal mereview tentang film-film yang pastinya keren-keren banget. Esa, ya. Kamu tau gak sih, hari itu aku seneng banget. Seneng kenapa, Garnis? Karena hari ini hari pertama aku daftar di sekolah sihir yang terkenal itu loh. Oh iya? Iya, kira-kira udah cocok belum aku pakai pakaian pakai gini? Bentar deh, aku cek dulu ya. Iya. Baju sih udah oke, celana juga udah oke, sepatu juga udah oke. Tapi kok tongkat sihir kamu gak keren kayak punya aku? Ih, aku sihir nih kamu. Itu tongkat sihir mahal tau gak sih, turun-temurun dari nenek moyang. Wah, gitu ya? Iya. BTW, bicara tentang soal dunia sihir nih, iya. Tema kita hari ini apa coba? Apa tuh, Sa? Kasih tahu dong. Tema kita hari ini adalah Wizarding World. Yeay, bener banget. Dunia sihir itu kan pasti berhubungan dengan Wizarding World. Kira-kira nih, Sa, apa sih yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kata Wizarding World atau dunia sihir ini? Yang terlintas di benakku adalah tongkat sihir. Wah, kenapa tuh bisa tongkat sihir? Karena terdapat elemen-elemen yang bisa menghilangin dan mengubah bentuk orang. Tongkat sihir yang kita miliki ini ya, ternyata bukan kita yang memilih. Terus siapa dong? Ya, tongkat sihir tersebut. Yo. Dan mereka tahu siapa yang pantas menjadi pemiliknya. Wih, asik keren. Banget gak? Asik banget dong. Tongkat sihir aja bisa tahu siapa pemiliknya. Masa doi gak bisa milih aku buat jadi pemiliknya? Kamu kok curhat gitu sih, Garnis? Yaudah dia maaf, jadi baper aku. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kamu nih dan sobat sihir yang di depan. Apa nih, Sa? Ada sekolah sihir yang beneran di dunia nyata nih, Garnis. Seriusan? Apa ya, serius? Namanya adalah Gray School of Wizardry yang didirikan tanggal 14 Maret tahun 2004. Oh itu, ternyata aku juga pernah dengar loh, Sa, sama Sobat Mood. Ternyata sekolah tersebut sudah memiliki alumni-alumni yang bisa dalam dunia sihir gitu. Terus juga nih ada pelajaran tentang ilmu-ilmu dasar tentang dunia sihir dan cara menangkal ilmu hitam, Sa. Kamu mau tahu nggak? Aku terlintas di benakku tuh apa gitu. Iya, boleh dong, apa? Jadi yang terlintas di benakku adalah sapu terbang. Itu loh, sapu ajaib terbang. Oh, aku tahu. Kamu suka ya sama sapu terbang itu? Suka banget, karena tuh identik banget lah pokoknya sama penyihir-penyihir gitu. Wah, kalau seandainya aku punya sapu terbang, pasti aku bakal keliling dunia. Aku ikut kamu dong. Boleh, ayo. Iya. Nah, kenapa sih hari ini kita tuh bahas tentang Oh ya, enggak. Jadi nih, Sa, usut punya usut nih ya. Sekarang tuh zaman ini tuh lagi booming sama yang dunia sihir gitu. Dunia sihir ini memiliki daya tarik yang luar biasa di kalangan masyarakat bagi perfilman. Wah, keren banget ya. Pastinya, BTW nih, ya. Sobat Mood, kira-kira tahu nggak sih film-film apa aja yang termasuk dalam Wizarding World ini? Wah, penasaran banget nih. Nah, maka dari itu, pada episode kali ini kita bakal bahas tentang film-film apa aja yang termasuk dalam Wizarding World. So, jangan kemana-mana, tetap di Mood, Movie UPN Televisi.